Halo guys, selamat pagi. Sekali lagi Anda bersama dengan kami di pagi ini. Jadi jom kita lihat apa yang terjadi dengan pukat ini guys. Pukat ini menjadi robek gara-gara jadi mangsa langgaran buaya. Jadi ini ikan yang tersisa daripada gigitan buaya. Pecah-pecah kepalanya guys. Tengok. Macam seram mau turun di sungai ini. Tengok pukatnya bergulung-gulung sudah. Berdiri bulu romako, dia bilang si Brado. Hancur guys, tengok lubang dia ini, kena alang-alang besar nih. Saya rasa buaya ini memang besar juga ini. So, kalau apapun kita abaikan dulu dengan yang koyak-koyak nih. Kita tinggalkan dan kita pungut ikan yang tersisa dulu guys. Thank you.
Sebahagian daripada mangsa si sang buaya, guys, pecah kepala. Ini merupakan pukat baru nih, guys. Baru beli sudah kena langgar buaya. Sayang sekali. Lihat, guys, ini bekas buaya semalam. Dia melarikan diri melalui batang kayu ini dan terus lari ke arah laut. Beh, seram, guys. Ini sisanya, guys. Sang buaya sangat baik hati dengan kami, sebab dia sudah tinggalkan sisa sebanyak ini, guys. Kira oke lah. Kita syukuri apa yang ada, guys. Ada ikan tawis, tapa, dan ikan haruan. Kira lumayan juga nih, guys. So, video ini akan berhenti di sini. Kita akan jumpa lagi di video saya yang seterusnya. Thank you.